Hai guys, kembali lagi di channel Mami Yami bersama Mami Ira. Ya, hari ini aku mau bikin roti nih guys. Roti susu isi Silver Queen. Ini rasanya enak banget dan bahannya mudah dan caranya juga gampang banget deh buat kalian praktekin di rumah. Kalian penasaran kan gimana cara bikinnya? Ya udah langsung aja kita masak. Oke guys, ini dia bahan-bahannya. Ini aku udah siapin terigu protein tinggi atau cakra sebanyak 250 gram. Dan aku udah siapin margarin atau kalau kalian ada butter bisa dicampur butter supaya lebih wangi adonannya tuh ya. Ini sekitar 2 sendok makan. Dan ini ada gula halus sebanyak 2 sendok makan. Dan aku juga siapin SP atau pengemulsi supaya adonannya lebih tercampur, membaur menjadi satu guys. Dan ini aku siapin ragi instan. Kalian bebas mau pakai ragi merek apa aja. Ini sebanyak kurang lebih 7 gram. Dan ini ada gula pasir sebanyak 1,5 sendok makan. Ada garam secukupnya buat penyeimbang rasa. Dan ini ada 1 butir kuning telur. Aku pakai kuningnya aja ya. Dan ini untuk isiannya aku pakai Silver Queen Chunky Bar. Dan aku nggak pakai air tapi aku pakai susu. Makanya nanti jadinya rotinya lembut dan wangi. Oke, pertama-tama untuk biar tahu nih ragi kalian masih aktif atau enggak, kalian bisa nih dicampur dulu nih. Ini kita campur gula pasir di susunya nih. Tuang semuanya dan raginya. Kita aduk sampai dia rata ya. Nah, oke, kalian bisa aduk pakai sendok. Ini kalau ragi kalian bagus, masih aktif, dia nanti bakal naik nih. Oke, ini kita diemin, kita tutup dulu, kita tutup. Kalau raginya masih bagus, dia bakal naik. Nah, sambil nunggu ini nih, kita bisa campurin bahan yang lainnya. Gula halus. Kenapa pakai gula halus? Karena gula halus lebih gampang tercampurnya. Kalau gula pasir yang biasa kan dia berenjel-berenjel tuh ya. Takutnya nggak larut dia. Kalau ini kan gampang larutnya. Sama-sama bubuk. Terus masukin deh garamnya. Nah, kita tunggu dulu raginya supaya ngembang ke atas. Oke. Oke, ini udah sekitar 5 menit ya nih. Raginya udah naik nih. Berarti raginya masih bagus nih. Tadi tuh dia di sini nih, sekarang naik ke sini. Berarti ini raginya masih aktif dan bagus. Kalau udah, nih aku mau cemplungin nih telurnya ke sini biar sekalian aku aduk-aduk. Nah ya, kita campurin di sini. Sedikit. Sambil kita aduk. Oke. Ya, aku mau lanjut ngulenin pakai tangan, guys. Tadi ya, pakai sarung tangan dulu. Oke, aku mau lanjut ulenin pakai tangan. Kalau kalian mau pakai tangan langsung, kalian jangan lupa cuci tangan ya. Cepat aja deh ya. Ribet banget pakai gini nih. Mending tangannya bersih. Cuci tangan. Ulenin deh tuh sampai kalis. Terus kalau setengah kalis nih baru masukin margarin atau butternya sama SP. Abang butuh tenaga ini gini. Kalau udah kayak gini bisa nih pakai butternya sama emulsinya. Boleh pakai ininya nih. Ya, pengemulsinya tuh. Pakai ini nih. Butter. Pakai ini dikit-dikit aja ntar tambahin. Ini diaduk-aduk, dibejek-bejek sampai dia kalis nih. Kalau kalis dia teksturnya tuh lembut, terus lentur. Nih ya, ulenin sampai kalis, membutuhkan tenaga.
capek emang, tapi kan bikinin buat keluarga tersayang tuh nih. Lebih sehat juga kalau bikin sendiri, bisa divariasiin juga mau isinya apa nih. Kalau kayak aku nih, aku mau isiin pakai Silver Queen, jadinya roti ala sultan. Ini udah kalis ya tuh, ini nggak lengket juga nih. Sekarang aku mau diemin nih, ini aku buletin dulu, aku mau diemin selama kurang lebih 1 jam. Ini aku mau tutup pakai wrapping. Ini bakal ngembang nih, ntar kita lihat deh segede apa dia. Kita diemin nih selama kurang lebih 1 jam. Kita tutup. 1 jam kemudian. Nah, ini dia yang tadi adonan yang udah kita diemin nih, kurang lebih 1 jam. Kita lihat ya. Wow, udah ngembang banget nih adonannya nih. Ini udah siap kita bentuk-bentuk. Oke. Tadi lihat kan awal mulanya semana nih. Sekarang udah ngembang banget. Sekarang kita buka. Nah, kalau udah kayak gini kita ilangin tuh gas-gasnya. Dan sekarang kita ukur. Aku pengen bikin 40 gram, 40 gram deh tuh. Timbangannya udah dibersihin ya. Kita potong deh tuh. Jangan lupa cuci tangan. Sekarang 45 deh. Biar nggak kekecilan ya. Ini 45 lagi. 45 semua. Tuh kalau nggak ada timbangan bisa dikira-kira aja tuh ya. Lumayan ya nih, ada dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 biji. Ini tadi tepungnya kan 250 gram nih ya, tadi jadinya segini. Udah kita siap deh tuh, kita siap buat bentuk-bentuk. Molding itu dibulet-buletin biar teksturnya lebih halus, lebih lembut. Nah, oke guys, ini kan udah molding. Sekarang kita mau isi nih. Tapi sebelum itu aku pengen nih loyang-loyangnya disiapin dulu. Dipakein sedikit margarin. Biar dia nggak lengket nanti. Terus diolesin deh tuh ya, diratain. Oke nih, udah dua-duanya udah di kasih margarin ya. Sekarang nih adonannya di rolling, di roller, kayak rolleran nih. Biar nanti kita bisa isi nih. Seperti yang tadi aku bilang nih, aku mau isi pakai Silver Queen Chunky Bar. Tuh ya, tuh. Udah, kita tutup. Jangan sampai nanti dia bocor. Kalian juga bisa nih pakai sele apa yang lain deh tuh. Apa pakai Nutella atau pakai apa coklat filling bikinan sendiri bisa. Tuh, udah ya. Sekarang taruh deh di loyang nih. Lagi kita ulangin yang kayak tadi. Mau pakai roller, mau pakai tangan juga bebas-bebas aja. Senyamannya aja deh. Nah, ini udah selesai nih. Kita udah isiin semua nih ke rotinya. Satu loyang aku bikin jadi 4 isinya. Biar dia nanti kan ngembang lagi tuh. Dia muncung udah tuh ke atas. Ada sisanya nih 3 biji. Nah, ini ya abis ini nih kita mau diemin juga nih, diemin lagi selama kurang lebih 45 menitan nih. Ntar kalau udah ngembang baru kita masukin ke oven. Oke, kita tunggu dulu. Aku mau tutupin. A few inches later. Nah, ini tadi yang udah kita diemin ya. Nih. Buka. Tada! Tuh.
Udah ngembang banget dia nih, udah cakep banget. Nih udah siap buat dibakar. Nah ini juga nih. Oke, ini langsung aja ya. Buka dan terus kita masukin dah tuh ke oven. Oke, ini kita udah siap mau panggang ya. Nih. Ini pakai api 150 derajat Celcius dan pakai api atas bawah. Oke, kita tunggu. Nah, ini guys. Ini udah matang tuh ya. Udah mati dia. Tadi aku udah panggang kurang lebih sekitar 20 menit. Kalian harus sering-sering cek tuh di oven kalian, karena kan di oven kan panasnya beda-beda ya. Jadi takutnya kalau sesuai sama ini nih yang aku bilang, takutnya di oven kalian lebih lama apa lebih cepet gitu. Ya oke, aku angkat dulu ya. Bagus ya. Oke, selagi masih panas nih, aku mau oles butter dulu. Kalau pakai butter tuh hasilnya tuh lebih wangi, kayak roti-roti yang ada di mall gitu guys. Oke guys, roti susu isi coklat Silver Queen-nya udah jadi. Nah, gimana? Gampang kan cara bikinnya? Bahan-bahannya juga mudah lagi. Nah, sekarang aku pengen cobain nih roti susu isi coklat Silver Queen-nya. Oke, aku akan cobain dulu ya. Ini aku belah. Oh. Nah, ini benar-benar super lembut banget nih, guys. Lembut banget kan? Coklat jatuh. Aku mau cobain dulu nih. Enak banget. Rotinya udah lembut, wangi banget ya. Kalian harus coba nih bikin di rumah. Nih, kalau lembut tuh teksturnya gini. Asli nih lembut banget. Enak banget. Sekian dulu video masak hari ini. Semoga bisa jadi referensi buat kalian masak di rumah, buat keluarga. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian ada request nih, aku harus masak apa? Kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, see you, bye-bye!